Guys, kembali lagi bersama Lois dan di sini Lois sudah punya game baru lagi dan Army Battle Simulator itulah namanya, dan game ini itu persis kayak game yang Lois upload di game video sebelumnya itu ya, perang-perang gitu. Tapi kalau ini itu perang udah modern coy, kagak tradisional pakai pedang-pedang gitu ya. Oke. Dan seperti biasa kalau game ini itu kita harus upgrade dulu ya. Upgrade table namanya itu coy. Oke, di sini kita akan upgrade M16 AK47 atau AK47. Wah, ini kita harus makin semua. Yang penting max in semua ya, max semua. Biar kuat juga. Oke. Tapi kalau di perang tradisional yang apa itu ya? Epic Battle Simulator itu ya. Itu kok pasti kalah ya? Kenapa gitu? Kok bisa kalah gitu kan? Kita kan enggak tahu gitu ya. Dan di sini kita akan main, dan di sini Lois udah membeli semua yang epic-epic ya, yang epic. Dan ini ada Panzer, tank Panzer. Ini kagak tahu ini Zeppelin kayaknya ya. Namanya Zeppelin dari Jerman. Ada robot dan wah, pokoknya mantul dah. Oke, keren sekali. Oke, dan di sini kita akan langsung saja kita akan memainkan game yang bernama Army Battle Simulator, dan ini adalah mobil Rusia ya, mobil perang Rusia yang pakai bom gitu. Dan kita akan menggunakan itu coy. Mana itu? Yang tadi itu ya. Yang tadi yang mobil dari Rusia, mapnya itu yang ini ada rel kereta lamanya juga. Rel kereta lama gitu ya, kan kayak cowboy-cowboy gitu. Oke. Mantap ini. Mantap ini coy. Ini namanya apa ini ya? Mobil perang Rusia ya. Kagak tahu namanya tapi Rusia. Dan ini kita akan sampai maksimal aja ya, jumlah maksimal yaitu 120. Waduh. Ini ngelag kayak ya, HP Lois ini kentang super coy. Oh, jangan-jangan maksimal ya. Kagak itu apa, tempatnya kagak nyukup coy. Tempatnya kagak cukup anjir. 57 aja paling ini udah ngelag parah nih coy. Karena efek partikelnya itu HD abis coy, HD banget ya, atau HD kualitasnya. Nah, kalau langsung kita lihat saja, dan di sini kita akan mencari di tempat-tempat yang belum keisi sama mobil ini. Dan ini masih kurang berapa ya? 4 lagi. Ah, bodo amat gua, yang penting 57 gitu ya nomornya. Jumlahnya maksudnya. Nah, ini ada yang paling depan gitu. Nah. Waduh, masih kurang coy. Masih kurang 1 duanya di mana ini ya? 2. Waduh. Nah, itu ada yang kosong coy. Woi, dan perang akan dimulai. Waduh. Efeknya gila coy. Gua sampai nge-lag nih, HP Lois sampai nge-lag coy. Waduh, HP RAM 2 bisa apa coy? HP RAM 2 gitu ya. HP RAM 2 bisa apa coy, pakai kayak gini itu udah nge-lag parah ini coy. Waduh, ini kayak perang beneran ini coy. Wih. Keren gitu ya. Efeknya kayak asli itu. Wih, partikel asapnya itu kayak asli gitu. Keren sekali. Dan game ini itu ringan sekali coy. Di bawah 100 MB gitu ya. 50 MB. Waduh, ini nembaknya kemana ini? Gak ke mobilnya, tapi ke depan mobilnya. Wah, aneh parah ini. Wah, ini ngebug atau gimana ini? Mobilnya kurang ke depan kali ya? Tapi kagak ada yang sadar. Pelurunya kagak bisa habis-habis lagi. Wow, itu ada yang mati tuh. Wih, ini gimana ini? Kagak ada yang kena, kagak ada yang mati loh. Itu kan di depannya doang itu, kagak ke mobilnya. Wah, kalau gini mah serangannya sia-sia gitu ya. Tapi bodo amat lah, terserah mereka aja. Kalau lo bisa gerakin mobilnya itu ya, sudah mati dari tadi itu kayaknya. Lo pasti udah menang deh ya. Wah, ini ngebug ini gimana woy? Waduh, parah ini. Lois males banget coy main game ngebug kayak gini. Mungkin ini kesalahan gitu ya pas kita mulai. Ini mobilnya kurang ke depan coy. Tapi ini pasti kalau teman-teman yang main pasti kagak bakal gini lah. Ini mungkin gamenya lagi ngebug dikit ya. Yang penting ini mod coy. Oke, battle complete ya. Yang kita akan ke home. Aduh, ini ngebug segala coy. Padahal itu seru sekali ya. Jadi gamenya jadi draw gitu ya. Army Battle Simulator. Wih, keren coy.
Yang penting ini silakan download. Yang mau download silakan di deskripsi coy. Ada linknya di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like. Dan sampai jumpa di video berikutnya.